pesan apa? Nasi bakar. Halo Sobat Nes, setelah tadi kita sampai di hotel dan istirahat sejenak, kali ini kita langsung gas lagi main ke daerah yang paling terkenal di Jogja. Tempat apa itu ya? Klunya hampir semua orang Indonesia pasti tahu nama tempat ini. Biasanya para pelancong, entah itu turis atau penduduk lokal, kalau mau nongkrong dan sekedar menikmati suasana kota, pasti mereka akan ke tempat ini. Yap, nama daerahnya Tugu dan Malioboro, Yogyakarta. Lokasi ini sangat terkenal, bahkan hingga ke mancanegara. Mantap kan? Nah, tujuan kita pengen nyobain nongkrong di daerah sana sambil mencicipi jajanan angkringan di sekitaran Tugu Jogja arah ke Malioboro. Oh iya, kali ini kita naik motor bareng sobat-sobat yang lain. Untuk cuacanya agak kurang mendukung. Yap, habis hujan dan becek sob. Tapi gak jadi masalah. Buat kita, tetaplah kita gas menuju ke sana. Nah, ada tips nih buat kalian. Jika mau ke sana, sebaiknya jangan bawa mobil ya. Cukup naik motor atau naik ojek online. Sebab akses menuju ke sana cukup padat dan ramai. Susah untuk cari parkiran seperti parkiran mobil. Sekalinya ada, cukup jauh dari spot yang kita tuju. Alhasil, capeknya kita bakal berasa seperti olahraga duluan dari tempat parkiran menuju ke angkringan. Niatnya mau healing malah jadi capek duluan. Nah, tak terasa bentar lagi kita sampai. Ini dia lokasi Tugu Jogja. Di tempat ini kita langsung cari spot yang paling seru. Wah, karena hujan akhirnya kita nggak banyak pilih-pilih nih. Langsung aja deh gas ke salah satu angkringan yang ada di sana. Untuk menu angkringannya bisa dibilang super komplit. Mulai dari gorengan hingga sate-satean ada semua di sana. Untuk harganya, maaf, kita nggak bisa bilang terjangkau, sebab cukup bervariasi. Karena setiap orang makannya beda-beda. Tapi so far cukuplah, harganya tidak memberatkan dompet kita. Pesan apa? Nasi bakar. Sama ini ada 5. Apa namanya? Satenya ada 5. Mantap. Ini nasi bakar. Tawar panas. Teh tawar panas. 24. Ngomongin sedikit tentang Tugu dan Malioboro ini, dulu tempat ini cukup ramai banyak pedagang dan para pengamen.
Tapi sekarang karena ada peraturan baru, makanya semua pengamen dan pedagang dipindahkan ke tempat yang sudah dibuat oleh pemerintah di kota Yogyakarta ini. Ini stasiun Tugu. Mana? Oh, stasiun Tugu. Ini bisa lihat juga gitu. Hah? Iya. Oke Sobat Nes, sekian episode kita kali ini dan nantikan episode selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Jangan kapok ya. Siap.